Berikut ini cara untuk mematikan HP Redmi tanpa tombol power. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Buka yang namanya pengaturan. Nah, dari pengaturan itu kalian bisa pilih yang namanya pengaturan tambahan. Nah, di bagian pengaturan tambahan itu bisa kalian ada aksesibilitas. Nah, di sini ada menu aksesibilitas, kalian pilih aktifkan pintasan ini, pilih izinkan. Nah, setelah yang pintasan ini aktif, kalian bisa pilih, nah ini ada tombol powernya. Nah, ini kalian matikan saja tanpa harus menekan tombol ini. Biasanya dulu itu dia ada di bagian, nah di sini sudah tidak ada bola pintas. Biasanya dulu bola pintas di Realme UI 2 ke bawah itu ada. Sekarang kalau kita cek di bilah samping cerdas ini, apakah ada atau tidak. Nah, pilih edit, cari menu matikan daya. Nah, ternyata tidak ada. Jadi itu saja caranya, silakan dicoba.